Kenapa ditembang? No, lah mulu moco, pat itu dari kita tembang moco, pat moco barang papat. Kang kami tan tembang moco, pat niku mas kumam, mbak mas kumam bang kumam bangi nyowo medun ngalam dunyo. Sambut ngapati mitoli baca no Quran baca no selawat nek ono bocah utawa penungso ngandut cabang bang. Akhirnya mas kumam bang, fan fokeruh ditiup ruhani ke dalam rak. Raga kolangit nih kok gimana lo curipot ngapati minta ini dalile mas kumambang dan ini mas kumambang kumambangi nyawa merdun ngalam dunyo menungso kesusul tembang mi micil bakal micil lahir nek micil lanang ake koi wadus loro nek micil mitok ake koi wadusi cici dan ini mandu cici setengah dan itu micil lahir ini pun pada tembang micil tembangi kinan kinanti lah cili-cili ini aku sangonono kinanti agomo kinanti akhlak diulang haji lepon ini TPK TPA mulai pemerintah kudu bantu dalam TPK TPA TK soalnya ini aku tembang kinanti cili-cili ini di sekolah ini ngerti agomo kayak pintar rakyat ngaji tempilin cila-cila ini ujung ngaji pokoknya kinanti soalnya nopo safari tembang kinanti ini ku kesusul tembang si si nom wis bakal dati cah nom wis mulai ndak tuturannya angel nopo malah ini wis bakal tembang si nom tembangnya asmoro dono wis ketaman asmoro wis jatuh cinta tae kucing langsung coklat nggih sono nek men selfie mah tak lere nek asmara dono lan nek pas asmara dono menungso mesti kesusul gambo jumbuhe cah lanang cah wedok laki rapi bangun rumah tangga rapi pisan lan nek pas gambo tembangi dandangku kula nek ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi leh bojo bagus banget ngono kaya Pak Imam ini ya gula leh itu bojo serupanya leh kalau beli duit senengan keramal toge lah itu pahit leh dadang merasakan manis pahitnya kehidupan dan ini sebarang dandang gula menungso kesusul tembang dur durmo wis bayai berdharma bakti di tenaga tokno tenagamu di ilmu tokno ilmumu di bondo tokno bandamu kudu ana wae urip mulane wong rabi ditandurke gedang gedang niku mesti tebang ping 50 buntet nek ono uwak niku tetep kudu metu wae wae maka manusia itu harus punya buah kehidupan di durma durma ora nang berdharma bakti anak menungso kesusul tembang pang pangkur wis bayahe mung mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur maune nek Sriwedari ndelok bal-balan nguber bal sedina ping 5 kuat saiki nguber putune wis melet meh lha iki pangkur wis nang mungkur sing waktu sinom tato nogo mangap kok wis mengker dadi gambar cacing lha iki berarti wis pangkur wis nang mungkur sing sing maune mangan salak isine kletak pecah saiki mangan jadah wae untune cok sapa iki pangkur wis nanggung-nggung nang kebu masjid ra ketang setahun pisan riyo riyoyo ono-ono oleh dalan padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya habaib, sedaya kemawon, pengurus organisasi Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah, LDII, MTA, sedaya mawon ingkang hadir, ingkang kula hormati, pengarsanipun Gusti Dipo Kusumo, ingkang kula hormati, pengarsanipun Gusti Imam Nur Ujung Koro, yang kalau hormati ingkang mewakili Pak Wali Kota, yang kalau hormati Pak Tamso, ingkang mendampingi Koro Sepuh, yang kalau hormati hadirin wal hadirat ingkang minulya, khususipun grup sholawat Mocopat Kanjeng Sunan. Terus dalu menika kita panjenengan sedaya ngadep kitab wong Jawa, ngadep kitab wong Jawa anggenipun nderek agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiyang nek boten paham niki sajane kita menyerang sedaya ini ngedep kitab sing saged dipun waos kanthi terwela napa wujudipun syukur nderek agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang dalu menika malam selikuran. Tapi saderenge malam selikuran wonten yang Jawi terutama kraton niku nek ngawiti tahun naminipun bulan Suro. Terus nek ngawiti tahun niku mesti bulan Suro. Niku sejatosipun bulan engkang umum kasebat bulan Muharram. Tapi bulan Muharram niku dikasebat bulan Asyura. Nah, tiyang Jawi niku senengane mboten patek dawa. Nyebat Asyura disebat Suro. Nggih, Abdurrahman, Abdurrahman. Abidin, Abidin. Nah, Asyura niku dipun sebat bulan Suro. Niku tawitan pun nanda akan bila yang Jawi ini ngawiti tahun mawon nerek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ulan Suro yang Jawa niku boten mantu biasanipun. Boten mantu, boten seneng-seneng. Sebab napa? Teng wulan Asyura utawa wulan Suro niku wonten duka cita mendalam kaum muslimin. Teng tanggal sedoso Asyura putu-putunipun Kanjeng Nabi dipun sedani sebab wonten perbedaan politik zaman semanten sedaya seda. Mila sebab tahun bulan Asyura niku bulan duka cita. Mula tiyang Jawi niku nek ulan Asyura niku mboten mantu. Berduka atas sedane putu-putune Kanjeng Nabi. Mila kebiasaan datang kampung biasanya santunan anak ya yatim teng wulan Asyura. Sebab napa? Niku kawontenan dados yatime putu-putunipun Kanjeng Nabi. Aluse tiyang Jawi anggenipun nderek hormat nderek bela sungkawa dateng keluarganipun Kanjeng Nabi. Terus tiang ingkang gemati ingkang sangat hormat datang keluarganipun Nabi niku tiang Jawi. Mula mboten sah gumun menawi datang Jawa niko poro habaib putu-putunipun Kanjeng Nabi sangat dihargai kalian tiang Jawi. Sebab napa? Sebab pun diulang ke awal ngawiti tahun mawon dipun milai saking wulan
Asyura kemudian jari di bulan Syura. Kadang wonten sing mboten adus bulan Syura soal bulan duka cukup kian dandan. Enten sing dereki kebu Kiai Slamet. Nggih, terus letonge dipun pundhut bulan duka cukup kian dandan. Nggih. Ten Jogja kraton muter beteng mboten enten pengendikan. Maksudipun bulan duka cukup kian lambi. Cukup ya, nak boleh duduk tiang jam. Alusipun dere akan pun Allah. Niku awon. Terus niku awon ten berkat. Nggih, ten tumpeng. Jadi kita panjenengan sedaya. Onten menungso niku saged dituturi lambene, kupinge saged. Onten menungso niku saged dipun kandhani. Tapi kadang ana menungso niku dikandhani mboten saged, diwulang mboten saged. Akhirnya nopo dititipi panganan baro baro kasupoyo daging ini ku dagingnya baro baro ka amin lamila kita bahasa wau dipun paringi daharan kali kraton ngangge daharan baro baro ala nopo kok diarani daharan baro ka sebab sak derenge dahar dunganipun Allahumma farid lana dungo barik niku maknanipun dungo baro barokah niku mulo panganan sing pun diparingi donga barokah niku dados panganan barokah lan napa saged panganan niku nyimpen donga nggih saged mawon aja male ku makanan wong kaset mawon iso nyimpen swara nggih flash disk handphone iso nyimpen gambar apa maneh pangan panganan didongani mulo hati-hati panganan itu sakit nyimpen dungo. Mulut yang rumiin ini kepingin nopo-nopo korang pati hasil dungani pangan panganan yang lagi membeda kok betul pati dikati ngatan dungani panganan. Ya Innahu min Sulaiman awetah bismillahirrahmanirrahim. Lalu tiang-tiang rumiin hati-hati milo calon-calon kepala desa itu biasanya nek mangan mboten enten tepang panganan geng kundi mboten wonten mangan kuatir panganan itu kok pun diisen itu mau linggis lewur-lewur Jawa lah mula dongane barik lan mula panganane diarani panganan baro barokah lah dipangan tadi panganan barokah dadi daging-daging baro barokah digawa wangsul lho panganane barokah jenenge berkat dene Jawa alus nek napa mboten kaya wong sakniki apa-apa diketok-ketokne aja mbok niku alus dene terus malih niki wau nggih sampean ngerti mboten iki niki napa kok diarani maca opat niki tembang maca opat niki gamelan maca opat selawatan maca opat niku nggih carane tiyang Jawi nderek sangkan parane dumadine menung menungso sebab nopo Islam niku mulang namilipun innalillahi wa inna ilaihi rajiun ki Gusti Allah wangsul dateng Allah. Nah tiyang niku nek wangsul dateng Allah sesuk diitung. Nggih, lha wong Jawa niku diulangi aja lali ya. Sesuk sira iki mati, bali nang ngarsanipun Gusti. Mula aja lali sangkan paraning dumat mati. Nah supaya wong Jawa niku badhe paham ora lali sangkan parane dimati mulo dikeke tembang namine maca pat. Uripmu kudu iso maca barang papat. Nek ora iso maca barang papat kuwi kiamat. Barang papat niku nopo? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Dadi nyawa niku ing akhirat medhun alam donya mangkon jero raga-raga niki namung bungkus menungso sejati niku nyawa. Lah king akhirat niku koncone nyawa niku papat. Sebelah tengen niku malaikat loro bagian gandoli sing apik, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno sing elek-elek. Niku namine jin korin kalih hafadho. Yang Jawi supaya paham ngoten niku, akhire dipun ulang nganti tembung Jawa. Napa? Kiwa loro, tengen loro, tengen apik, kiwa loro elek. Dijenengke napa? Sedulur papat limo pancer. Mula pancer niku nek butuh napa-napa saged ngangge tengen, saged ngangge
kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo pancer kok nganggo tengen maca ya Rahman ya Rahim. Nek nganggo sing kiwa sunah mate kaji aji pun jaran go. Iya. Pancer kok pengen rusak nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Lah nek kulone dulur kiwa maca nek sunah mate kaji aji ku bandung bondo. Iso. Pengen suke nek pancer tengen sing dinggo macane ya fatahu ya rezak salat du duha lan iki wo mung gunung kemu kemukus lalu mantap demi lano kiai kali dukun niki padha kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi dukun sing tata wates nek tirakate kuat ya dongane man nanti golek ipite ilang karo kiai ya ketemu takut dukun rata wajus ya ketemu kodoh padangnya ini padangnya siji siji padangnya lampu siji padangnya omah kok obong boleh piti ilang ngangi lampu baterai sentolop ya piti ketemu ngangi belarak di gendel di obong piti ya ketemu meng lampu ini si utuh belarak ente kok obong ini bidari nargaru nur lah mula mau copat ini ditembang nih soalnya nopo Wong Jawa niku senengane nembang. Dadi nek diulang kangge tembang niku gampang. Wong Jawa niku weru lintang nembang. Yen ing tawang ana lintang, ayu nembang. Weru pipa niku lho nembang tak tutuk nganggo pipa lecet. Wong Jawa niku senengane nembang. Weru mentok ketok, mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Weru bebek, bebek adus kali nututi sabun mandi wong Jawa. Bojone minggat isih sempet nembang. Dang bali yo sing nembang. Bahkan wong Jawa niku duwe tembang silit. Sak donya ora ana sing duwe. Demok silit, budi kenae duwe wong Jawa. Lah dadi wong Jawa iki sakjane nembang, mulo nek napa-napa ditembangno. Lah mulo maca pat iku dadekke tembang maca. Pat maca barang papat. Kang kawitan tembang maca pat niku Mas Kumam. Mbah Mas Kumambang kemambangi nyowo medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoli wacana Quran wacana selawat nek ana bocah utawa menungso ngandut jabang bang ayo iku Mas Kumambang fan fukruh ditiup ruhani ke dalam ra raga kolangit niko nggih mulo curipo ngapati mitoli dalile dalile Mas Kumam Mas Kumambang. Dan nah, Mas Kumambang kumambangi nyawa medun ngalam dunyo menungso kesusul tembang mi micil bakal micil lahir nek micil lanang ake koe wedus loro nek micil wedo ake koe wedus si siji lah nek mandu siji setengah dan nek micil lahir nek pun bar tembang micil tembangi kinan kinanti lah cili-cili ini ku sangonono kinanti agomo kinanti akhlak diulang ngaji lepok ini TPK TPA mulai pemerintah kudu bantu damel TPK TPA TK niku soalnya ini ku tembang kinanti cili-cili ini di sekolah ini ngerti agomo pe pintar ragel ngaji tempileng cili-cili ini kudu ngaji pokoknya kinanti. Soalnya apa sabari tembang ki nanti niku kesusul tembang si si nom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndak blek tuturane angel napa malah nek wis bar tembang si nom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat nggih sonone mung selfie mah lha nego asmara dono. Nah ini para asmara dono menungso mesti kesusul gambo jumbuhe cah lanang cah wedok laki rabi bangun rumah tangga rabi wisan. Nah ini para gambo tembangi dandangku gula ini ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi lebojo bagus bandeng kalau kayak Pak Imam ini ya gula. Nah itu bojo serupanya lek kalau di duit seneng kan ngeramal tukil lah itu pahit serupanya lek dandang merasakan manis pahitnya kehidupan dan ini sebar dandang gula menungso kesusul tembang dur durmo wis payai berdharma bakti di tenaga tokno tenagamu di ilmu tokno ilmumu di bondo
ngetokno bandamu. Kudu ana wohe urip, mulane nek wong rabi ditandurke gedhang. Gedhang niku mesti tebang ping 50 buntet nek urung woh, niku tetep kudu metu woh. Oh, maka manusia hidup harus punya buah kehidupan. Itu durma. Durma ora nang berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pang pangkur wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur maune ning Sri Medhari ndelok bal-balan nguber bal sedina ping 5 kuat saiki nguber putune wis melet meh lah iki pangkur wis nang mungkur sing waktu sinom tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing iki berarti wis pangkur wis nang mungkur. Geh, sing maune mangan salak isine kletak pecah. Saiki mangan jadah wae untune cok. Apa iki pangkur wis nang mungkur nang kebu masjid ra ketang setahun pisan riyo. Riyo-yo wis ana-ana oleh dalan Padang. Pangkur kok ora nang mungkur, menungso kesusul tembang megat. Ro copot rogo sak sukmane kulunat sinda ibadul mau mati dah ya. Layas takhiruna sahata wa layas takdimun raiso maju raiso mundur ki megadro terakhir sampean tembangi pucung menungso ki mengdi pocong selubu selubu bak tok lebok ke lawang ji yut mula wong tuwek jenengi buyut siap siap lebu lawang ji yut ayo tuk malaikat mongkarna kir mesti takoni ne marong buka Allah. Malaikat mongkar nang goblok muni Allah ora iso. Tawa karo malaikat roket ditahan ojo Kang. Lah coba piye iki muni Allah ora iso ilat mbilat tasura kuwi. Ilat solo rane alibak tak duwene ana cara. Oh, mulane duwene ana cara kok mulo alhamdulillah alhamdu. Hayyun qayyum yo. Ayun kayun cowok ye robil alamin robil nga amin ya Allah ye beliau harus kelem belajar curug nyebut asmane Allah wis lo mau wis ngaji ya teko tahlil yo melu tapi kok turu catetane ya ora apa-apa nek ngaji kok melek mantane ngaji nek turu yo ora ngaji kuping ora ngaji motone tapi selagi lungo ning kono pokoke pokok nga aji ya sing ngono bokonge mlebu swarga eh bokong tok ya Allah eh lha niku lano nggih sampeyan ndang sinau belajar nyebut asmane Allah niki ya Allah iki cara ne wong Jawa apik iki melu agamane Allah de asing ra kelem sinau blas marobuka heh marobuka eh ahe ahe tampuk pak lambene ngene canggah gundune kek langsung jadi wareng wedi delok akhirat cemplung nang neraka dudet-dudet nyelun neraka diangkat gantung kaya siwur miwil-wil tutuki meneh modal madil keterangan bodol wecet ajur mungur kaya gedebogo osok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol gedebogo osok lho iya iki saka maca opat. Lho bareng maca opat wis dadi gamelane damelke sing maune cek 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 tang 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 cek 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 tang kayak gamelan slender pelok sing muni nang ning nang nom dandang gum uripmu ya nang ning nang nom ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono ramal to oke lho uripe ngono iki ya kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis. Mula urip nang ning nanong ya nang kene ya nang kono tapi nek ana wong ngrawit kok nang ning nanong ra leren-leren dase tugel. Nang ning nanong nang ning nanong nang ning nanong ora mumet dase. Mula sing kaya anteng uripe dandang gung ayo dandang bali nang sang yang agung dan bali orang Gusti Allah. Tapi kadang tiyang mriki sing boten paham nang ning nanong dandang. Carane menapie. Wis sampune dipun wulang diparingi daharan sedaya ya ana tumpenge ana napa. Terus panganane dimaem cempret tangane urus upothok wijiane tiga mawar kenongo kan. Antel uripmu ki mawarna-warna,
kena ngono kena ngene ning atimu kudu kandil nang Gusti Allah. Lha iki lho kaya ngoten niki mau pelajaran agama. Cuman gara-gara sing ngrawit ora nganggo jubah lho mbok kira ora Jawa, ora Islam. Gara-gara nggo blangkon lho ora Islam. Biyen niki ya jubahan. Tapi jubah kelami syar'i ra kena dienggo tandur pari. Akhirnya jubah kelami syar'i diketok. Ketuaan kelami syar'i jenenge sar'un. Wong Jawa ra dihormain duweni monggo botho ngomelo sar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Kok angel lemah dipahami. Mula wong Jawa ora perlu padu katok cingkrang utawa dawa. Sebab dilinten nek pengin cingkrang ya lintingen sing dhuwur, nek pengin dawa ya plotro. Ngono kok angel lho ngene Jawa nggih. Ini udah tingkatan-tingkatan ini sedaya perwujudan Sayyidin Panata kamu nanti juga kira rojo-rojo ratu-ratu itu yang nerusnya keraton Islam dan tanah Jawa cuman mau Jawa ini malus jadi nanti kita syahadaten ya yang sekaten mulanya orang patek Jawa mesti umek mawon sing bid'ah sing musyrik orang patek Jawa liwat ini boleh sinau takon diwi paling takon segoro ngono ya ora paham lho kula niki ngeten iki nggih kula niki kudune kula niki celukane undangane syaikhun ustadun berhubung kula tiyang Jawa ya wis diundang kiai ra menungso tok kadang kebo ya kiai Slamet tombak ya kiai plek musala langgar nggih ya dilengkap ngono iki Jawa. Tapi nek jenenge nek ulama iku kiai haji lentar luwih tenan tening kulo Jawa niku mboten paham. Mesti bingung sing ajare ulama nek sinau lu mulai pahami dulu asal muasal bahwa kita ini orang Jawa. Wong Jawa niku sadurunge ketekan Islam niku pun dados negara nggih pun gadah. Kanjeng Nabi niku dipun lairaken tahun 600 571. Niku teng Indonesia niki teng Nusantara tahun 350 niku pun berdiri kerajaan tahun apa kerajaan Kutai Kartanegara teng Jawa Barat tahun 700 pun enten Tarumanegara teng Jawa Tengah pun nek tahun 600 pun enten Keraton Mataram tahun 700 pun enten Keraton Kanjuruhan. Kita ini sudah jadi bangsa mulane sampeyan Jawa tiba-tiba Indonesia itu dulu jahiliyah. Tapuk lambemu belajar yang benar makanya sama iso delok kaya gitu. Kita punya segalanya, apa yang tidak kita miliki, kita semua menjadi bangsa yang sama-sama beradab. Odoh duwe bahasa, kita juga punya bahasa, bahkan bahasa kita menunjukkan ketuaannya, bahasa yang bertingkat-tingkat, bahasa yang penuh penghormatan dan penghargaan, juga punya bahasa yang egaliter, bahasa yang setara. Mati ya kan, mati urung kancamu ge wis itu basa setara. Munggah sithik jeda, munggah sithik kabundut, munggah sithik napa surut munggah kanane marak sowan dhateng ngarsanipun Gusti Allah lho mengisor genten mudhar bongkok basa setara sak podo-podo wis turu munggah sithik dilem sare nendro ngisor mijat bahasa komplit nih kita ini komplit. Jadi kita semuanya komplit. Ketika bangsa lain punya dongeng, kita juga punya dongeng. Bangsa yang lain punya kisah cinta Romeo Juliet orang Eropa, orang Arab punya kisah cinta Kais dan Layla. Yang Cina gak ada kisah cinta sampai Intai. Kita gak ada andi-andi lu lumut ditole si ande-ande lumut temurun ono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane lete ngapang iku kanta di ahas mane ibu kula mboten purun ibu kula mboten mudhun
Najana yusi sadi si nyuyu kangkang. Kulo niku sampe sadi pengen ngerti kuburan nyuyu kangkang itu. Oh, no wong lanang enak ngoten nggih. Icip-icip tok ora tanggung jawab. Edole si ande-ande lumu. Temuruna ana putri kang ngaung-ngai. Putrine kang ora rupane. Leteng kuning iku kang dadi arane. Ibu kula inggih purun, ibu kula inggih mudhun. Nadyan ala menika kang putra suwun. Hebat kandhane lumet ngerti sing orisinil senajan elek. Senajan mampu telek orisinil. Masih omong kilat mustakmal. Bener asli dan iku hebat kandhane lumet iki ya. Duwe ketika orang Eropa punya kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kini bisa ngimbangi cerita bawang putih, bawang merah. Kalau di orang kuat jenis Samson kini yang gak ada bantung bondo. Oh so, kalau di cerita kewan ngomong namanya pun kura-kura ninja, kini dia gak ada kancil nyolong di komplit tadi. Nah kita semua sama bangsa. Saatnya pusana punya filosof dan kitab-kitab besar, kita juga punya kitab-kitab besar Sutasoma Negara Kerta. Sana punya perguruan tinggi, kita juga punya Nalanda, universitas terbesar di dunia di zaman Majapahit dan di zaman Sriwijaya. Ketika bercerita tentang bangsa sebagai penakluk bangsa kuat, ada bangsa menaklukkan bangsa India melakukan bahasa ini, tapi bangsa seluruh dunia pernah ditaklukkan kali setunggalipun bangsa Nabi Nun Mongolia. Mongolia menaklukkan seluruh bangsa dunia. Arab takluk, Cina takluk, bahkan Eropa juga takluk. Tapi begitu Mongolia datang ke tanah Nusantara, ditaklukkan oleh bangsa Singasari dengan raja namanya Kertanegara. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa dari Nusantara. Kalau ikir ini bangsa ini bangsa cili ngawur, cah-cah yang ragulah sinau. Ini orang kasih nau itu medeni wong. Iya nih kasih nau dalam hal yang kalau dalam hal cerita pasti terus tahayul kalau itu dongeng. Oleh karena ragam sih nau dalam agama biasanya langsung musyrik. Nah kalau itu ibu ustad mau kasih nau yang ngomong itu apa salah. Dengan jadi kita ini tuh bangsa beradab, itu penghargaan terhadap orang tua Islam betul. Betul, bagaimana menghargai para leluhur orang Jawa ya sekitar menghargai leluhur. Leluhur orang Jawa itu diundang Dang Hyang, ini bahasa Jawa. Ini orang Arab Syekhun, ini orang Ake Syaiban. Ini orang Jawa itu Dang Hyang. Mulanya orang Jawa itu jenengnya ini Eyang Kakung atau Eyang Put. Putri ini beleset saya ini tadi Danyang. Ini Jawa itu nopo-nopo ditakok no kali Dang Hyang ini zaman dia. Ini pun dijawab dipun estokno namini pun dawu ikan dipun pundi pundi dawu ya dipun pundi pundi mula poredang yang diarani pun punden omai diarani pun punden. Terus anak putu merantau setahun pisan mulih kangen kawak noleh-oleh kok enten singpun sito disembayang sembayangi hormat poro leluhur ikan sapun sito upacara ini pun namini pun serodo sebab upacara ini serodo namini pun datinyat nyadran. Mbah buyutmu sing urip ping pindah jagat cilik nang jagat gedhe mulo merui kaki danyang nini. Danyang lu wis kepiyen? Ya terus Islam ya teko. Aja lali mbah buyutmu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi wong Islam luwih gampang boleh aneh sebab napa nek mati dikubur fazuruha ziyaraha. Menurut tekan kuburan yang jolani babuyutmu rumati mengkwe radong bal ahya'un walakil layar surun mulo ila ruhi ila hadro hadro tiba matimu yuk gak no panganan kok doai gak no panganan sing akeh ini ngosok gelek kuburan ini panganan deh dewe supaya tadi soda sodako mulo srodo nyadran klepon istilah sodakohan mulo wong Jawa ngarani sedekah sedekahan berhubung sing sedekai wis mati jero bumi mulo ana istilah sedekah bumi ngono dayangel
Tapi gara-gara kelengsinau terus akhirnya sak senenge dhewe musyrik bid'ah. Tapi lha itu gara-gara ustaz pekak belajar yo ngono. Terus kasih nau males wis kadung diundang ustaz wis enak turu karo udut ngono. Iya nek udut kadang yo ora. Kasih nau. Bahwa semua bisa dipelajari, enggak ada satupun yang enggak bisa dipelajari. Akhirnya saat ini khol ya gampang. Nggih, wong hormat yang sepuh, kit biyen wong Jawa muji-muji kekasihnya. Nggih wis biasa tembang-tembang sing niku wau muji kekasihnya. Mula wong Jawa dijak muji Kanjeng Nabi, ya remen. Wong panjenengan wong biyen iku dipujian-pujian. Kitab-kitab besar itu memuji para leluhur ulano akhirnya jak puji-pujian ya gelem. Jak selawatan ya sen. Seneng arep selawatan muji Nabi gaya Yaman ya monggo gaya Habib Syekh marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya seneng muji Nabi gaya dangdut ya seneng ya Rasulullah salamun alaihi ya seneng muji Nabi gaya Jawa ya seneng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Angeliak numpak, gaya seneng mawon. Muji gaya cakar, gaya putus cinta ya gelem. Ya Nabi salam alaika, nilak muji putus cinta. Ya narep cerita, harus apa nih? Enak jadi cowok nih, gimana? Nopo-nopo bisa diterima dengan mudah. Karena apa? Wong Jawa yang duwe pakem alat musik. Wong Arab duwe pakem alat musik. Wong Cina duwe, Eropa enggak ada. Tapi dari beberapa alat musik terlihat keistimewaan Indonesia. Wong Arab alat musiknya terbang, kayu karo kulit. Kayu karo ngetok, kulit karo neplek, no gampang. Yang Eropa gitar, kayu karo tali. Kayu karo ngetok, tali karo neplek, no. Wong Cina duwe sitar, kayu karo kawat, karena lek nontok. Tapi orang Jawa punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya ini si nono. Jadi kita akhirnya ketemu Bang Lena. Wong Jawa Ramadan, ngeten iki kadang-kadang ya saiki merconan iki biasa. Soale biyen wong Jawa nek diulang poso kan ojo kepengin mangan. Lah wong Jawa niku nek metu ke ngomah perlu panganan, perlu pelem, perlu jambu, perlu banyu. Tiang Arab medal ke ngomah mboten perlu napa-napa wong Padang Pak. Pasir mulan tiang Arab niku medal ya mboten kepengin muka. Lah nek wong Jawa metu ke ngomah pengin muka wong panganan akeh nang jaba. Delok jambu pengen mangan, lho napa? Mula jari kiai ini mending dipangane ra khusus turu. Mula dalil poso sing paling terkenal teng Jawa niku naumuso imena ibadah. Ya turune wong poso iku ibadah. Bareng kesuwen le turu kiai ini sepi, arep dibuka kok ora krungu akhire tukok nomer mercon ngono asline. Asline ngono kok. Akhire sing dodol mercon ya seneng lho. Malah saat ini keluar apa teh kerumun mercon ya, mau tenbeto kali bom mercon ni, mau macam macam tel, tereng, lu kata ni tu mana enak, orang Jawa tanah enak silir, ye, neng sawah-sawah, mulanya orang Jawa yang butuh sabar, neng kejak solat atau jaga susu, sambil isi neng sawah, isi nandur pari, isi ngangon bebek, mulai akhir solat ini ngenteni tangga, tangane luar biasa. Ada dur mesti ini setengah rolas di sini siapa mundur setengah lo loro enak mawon Allahu Akbar Allahu Akbar ini dereng teko robana ya robana karo ngenteni liyane jamaah ora teko-teko ana teko siji wudu grecek-grecek nek pula ternyata dinteni malah udut ya ini pegel ngenteni tombo ati wong wis pegel ya nambani ati ini deh ini orang teka-teka
kiai ini duko diurugi aja, jangan jenggal dal dal. Kau indahnya Islam tengindo. Sebab nopo digawangi oleh orang-orang yang mengerti bagaimana membangun peradaban sebuah bangsa. Enak ringin orang diribut. Bangsa-bangsa yang seperti ini akhirnya kemudian pecah, negara, keraton, apa? Perlu bagaimana caranya wong Jawa melu agamane Gusti Allah. Jadi mulane sampeyan sing ora kepo jadi Allah. Mama keraton sumber hurufat, sumber bid'ah kowe lurung dong. Kowe kenal agamane cuma biyen anane keraton erane ki keraton iki sampeyan yo apa? Masjid-masjid biyen niku wakafe keraton kabeh tanah ireng kita. Sing dadi dalan sampean ngising mbira niku dalane keraton iki ya. Nek keraton nang nek dalan sampean ora duwe dalan. Lho apa raja-raja itu lho yang memberikan hartanya untuk NKRI. Lho lah sampean tanah itu bisa semeter lapor Mahkamah Agung kula makan. Lha kita riyan yo. Lho duwe rasa aman lho makanya Islam di Indonesia itu memang orang paham, mesti orang angin pahamannya. Kaya orang sak niki. Napa enten? Ini orang yang Indonesia. Orang R.E. King itu diarah di Honda, itu orang Indonesia lain. Gile Honda itu ini R.E. King kok. Sedaya namanya pompa air itu celuk undangannya sanyum lagi. Sedaya itu jenenge minuman botol itu aku-aku. Indonesia wis biasa, setiap pembalut itu softtek, wis ketiga. Setiap sabun ini ringso. Riyoyo setiap bungkus yang kongguan, tapi isinya renggi. Rengginan itu biasa. Nanti Indonesia ini kematian Indonesia, bukan paham. Karena ya tenang oleh Indonesia. Ini setiap itu prinsip-prinsip Islam. Makanya ketika Islam datang ketemu dengan bangsa yang sudah maju, bangsa beradab. Ini terus mikir, ini harus diulang. Liane wis paham, wis ape-ape. Saya kaya diulang ngerti Gusti Allah. Tidak, mulanya Gusti Allah yang disebut Allah. Ya sang yang menang, kang murbeng dumadi. Bahkan harus dari si ngecet lombok. Apa yang harus nesu Gusti Allah kok diarani si ngecet lombok. Indonesia Gusti Allah, padahal diberi oleh Gusti Kanjeng, Gusti Ayu. Indonesia ini dan tidak akan berubah, akan selalu begitu dan itu menjadi indah. Lalu kaya ngeten niki terus tiang malam selikuran. Mungkin ngopo terus dosa niki kan Lailatul Qadar itu kemungkinan ini tiba di tenggulan tenggino kan anjir. Ini nyekat wah, pengen ini sampai bisa nyekat Lailatul Qadar cuma lunggu kaya ngoten niku rungokno ngaji kalau ngantuk ya Allah ya Allah ya Allah kambus ambune ringete kancane sing 103 dina ya dadi sabare awak dhewe dadi nawa ditulungi kali Gusti Allah. Sing dadal banyu ya seneng, dadal jajan ya seneng, dadal gelaran ya seneng, dadal kembang ya seneng, dadal tamu mawon seneng ngene iki lho. Lha ngono wis ana sing ngarani. Oh ini simbol kemusyrikan keraton. Keraton lho. Aman ngerti senopati yang ngalogo di panjeni biasa mimpin perang ini para rojo lembah dia mungkin rame lu perang rame lu ngetok-ngetok di rojo ini menang ya tepuk tangan rojo ini kalah mayu melulon dong nih isap nih begitu saya ini merdeka pulaya akeh kaya si paling menangan deh dewe saya izin panoto gomo biasa noto agomo ya para rojo Khalifatullah ya ini yang sih dari wakilnya pengiran untuk kesejahteraan ini, keraton. Karena apa?
Karena dulu begitu Islam petuk bangsa yang berbeda dalam Bhinneka Tunggal Ika yang beto-beto. Itu bangsa ini dengan Islam awal bersepakat itu dupiye. Ono bangsa sing saagamane beto-beto, bangsane beto-beto, sukune beto-beto. Apakah harus menggunakan cara-cara pokoke sing liyane Islam sing kato pokoke ngono wae. Ngono ku tau dijajal teng Eropa zaman Torek bin Ziyad. Malah entek teng mriko. Dugi teng India sing ra Islam diwajar suwe-suwe ora mlaku. Teng Cina ora mlaku. Tapi sing teng Indonesia ya wis nek wong manungsa jek uripe beda-beda, ayo dadi siji nyawiji. Sing penting ayo urip tanggung jawab. Beda-beda suku bangsa, marilah hidup secara bertanggung jawab. Lah sing mulang kaya ngoten niku sinten Kanjeng Nabi? Dawuhi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh iki para pemimpin ayo urip saling tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Beda-beda tapi tanggung jawab. Nek cara Kanjeng Nabi diarani ra'iyah. Ra'iyah cara Kanjeng Nabi dipun pundhut kali pendiri bangsa, ayo urip beda-beda tapi tanggung jawab. Sing maune ra'iyah ditarik teng bahasa Indonesia dados rakyat. Dadi rakyat itu bahasane Kanjeng Nabi, satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi kita harus paham ini kata mulakno sampai yang ingin gue lihat negara paling sunnah dunia ya Indonesia ini. Tapi para rojo ikhlas, para pendiri bangsa rojo-rojo yang ikhlas kita sing mau nikah ulo iso omong gadiku ulo, sing mau ni hamba saya iso ngomong saya, sing mau ni abdi iso ngomong abdi, sing mau ni pukulun iso dadi ulun. Lho niku lho wong Indonesia ora iso. Lho. Lah mulane ra'iyah iki nek ngumpul namine musyarakah. Mula ning Indonesia dadi bahasa masyarakat. Lah nek beto paham basyirhum fil amri padha musyawarah. Oh, mula Indonesia ana musyawarah bahasa Arab. Betul lho. Nah, mulane Indonesia iku nderek ra'iyah. Ra'iyah iku beda-beda tapi tanggung jawab. Mulakno nggih, sebab Indonesia iku nderek konsep ra'iyah, mulakno khilafah tahririyah ora cocok teng negeri ra'iyah. PKI ora cocok. Wong nopo? Sebab komunis niku proletar. Wong miskin yo akeh terus bersepakat mimpin. Ora cocok mesti diktator mayoritas. Niku lho mulo sakmene cocok kuatir. Seberapapun jumlah kaum muslimin di Indonesia, sebesar apapun, gak akan pernah menindas yang lain. Sebab dawuh Nabi ra'iyah adalah dawuh di mana orang hidup harus saling bertanggung jawab. Itulah yang menyelamatkan bangsa ini. Apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya landasannya Pancasila, ketuhanan yang maha esa, bertuhan bangsa ini. Nggih. Nah, buat manusia yang berketuhanan inilah yang akan mampu menjamin kemanusiaan. Nah itu akan lahir persatuan. Tapi persatuan harus dilandasi berarti dari kehidupan yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bahasane Nabi tertulis di dalam Pancasila. Mulane ana wong muni Pancasila kok tobut, Pancasila kok kafir, mrini wayu ngaji karo aku alon alon. Tak ulangi sampean. Kok dik nang aja nesu. Jadi dik Allahu Akbar aku sing umat. Oh, aku kan mboten ngoten nek kok Allahu Akbar ngono. Ngene iki wong-wong sing kadang hormate sinau wis kadung li banter muni. Bareni iki dadi kula nek ngulangi rada angel.
arep diulang saja dibuli ras itu. Nah, ini kita punya bangsa. Nah, kenapa setelah jadi ra'iyah, musyarakah, musyawarah, kok menjadi NKRI, kok daerah yang disebut wilayah? Karena dulu yang menata niku para wali, al-wali punya wilayah. Nah, sing bangun wilayah milih sapa? Ya para wali jenenge wali songo, damel kraton namine kraton Demak. Lha ngene rajane pun Raden Fatah sampunipun Demak, sebab Demak secara ekonomi perdagangan internasional kalah kali Portugis, sebab tahun 1515 Selat Malaka dikuasai Portugis, akhirnya butuh iso dagang langsung dengan dunia internasional. Sama sampai saat niki Indonesia dikuasai Singapura, Malaysia di sana kecil tapi menguasai. Karena apa? Karena Inggris memberikan Singapura dan Malaysia waktu 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta, sehingga saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Maka keberanian seorang presiden yang berasal dari Solo mampu memberanikan diri memindah ibu kota negara. Lagi perjuangan kebangsaan presiden sing lemu-lemu kan sing wani. Dan guru wani macam wong Solo. Duh, beco njenengan. Ora nek ndelok napa-napa niku ndak lihat dengan jernih, kita tahu. Lah saking Demak didirikan oleh Wali Songo. Terus geser datang Jipang Pak Pajang, terus saking Pajang datang Mataram dalam situasi politik dari Jogja Solo. Ini semua dulu sing gawangi niki Kanjeng Sunan Kali Joko. Sing gawangi Kanjeng Sunan Kali Joko niku sinten? Muridipun Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang niku sinten? Putrane Kanjeng Sunan Ampel, pemimpin Wali Songo. Sunan Ampel niku sinten? Putrane pun Babrohim Asmoro Kondi. Babrohim Asmoro Kondi sinten? Putrane pun Syekh Jumadil Kubro. Saya Sumatil Kubro sinten putrani pun Sayyid Muhammad Pase. Sayyid Muhammad sinten putrani pun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa itu sinten putrani pun Sayyid Abdul Malik Mongol. Sinten niku putrani pun Sayyid Alawi Amil Faqih. Niku sinten putrani pun Sayyid Ahmad Sohib Merbat. Sinten niku putrani pun Sayyid Ali Khaliqa Hasan. Niku sinten putrani pun Sayyid Ali. Niku sinten putrani pun Sayyid Muhammad. Putrani pun sinten Sayyid Ali. Sinten bapak ini namanya Syed Baitillah. Sinten bapak ini namanya pun Syed Ahmad Al-Muhajir. Syed Muhajir itu sinten putra ini pun Syed Aisyah. Syed Aisyah itu sinten putra ini pun Syed Muhammad. Syed Muhammad itu sinten putra ini pun Syed Ali Uraiti. Syed Ali Uraiti itu sinten putra ini pun Syed Ja'far Sotik. Syed Ja'far Sotik itu sinten putra ini pun Syed Bakir. Syed Bakir itu sinten putra ini pun Syed Ali Zainal Abidin. Niku sinten putra ini pun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku sinten putra ini pun Sayyidina Ali. Niku sinten mantu nih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lho sembrono. Lho mangkano elek bulan Asyura. Elek. Tapi sing boten saking keturunan garis niku boten ngerti wong majid saking wong Wong Jopo, bukan saking keluarga dalam, tapi tidak roh. Melalui diri musuh, diri bintang, istri rumah nongai. Jadi mencampung. Nek tak terus memang, saking Kanjeng Sunan Kali Joko, gak ada murid, namanya pun Sunan Geseng. Sunan Geseng gak ada murid, namanya pun Pak Abdul Halim Benowo. Cinta niku, bapak ipun Dewi Banowati, ibu nipun Kanjeng Sultan A. Dan itu dua murid tapi ini Pak Abdul Rahman Lasem, dia murid Pak Jabar Tuban, gak ada murid Pak Sufyan Tuban, gak ada murid Pak Abdul Halim Boyolali, gak ada murid namanya ini pun Pak Abdul Wahid Solo Tigo, gak ada murid namanya ini pun Pak Asyari, gak ada putra Kiai Hasyim Asyari pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ini kita kasih tutur nong, ada bangsa ini kita kepaten obor dari tiba-tiba Kabupaten Obor ini tak terlalu dari makanya kita ini Alhamdulillah sik duit tumpeng, sik duit gamelan ini duit takir ini duit apem komplit, ini betapa indahnya inilah yang menyebabkan Islam itu jadi kuat.
apa ngini-ngini ki ono hasilnya jelas onten bukti ini apa Islam sak sampunipun ditinggalkan jeneng Nabi sing teng Eropa macet, sing teng Afrika macet, sing teng Cina macet, sing teng Eropa macet, Rusia macet, tapi yang ke Indonesia bergerak menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Masjid paling kata Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Antrian haji sampai 50 tahun. Apa tumon nih buatan Indonesia? Bung ngapal Quran paling kata Indo. Nih saya tadi gua pengen. Inilah hasilnya. Tapi nih saya menurut rasa neng yuk mikir lo dewe. Oh coba rasa neng terus mikir cara nih wong Mesir bikin Ikhwanul Muslimin seperti di Mesir. Padahal di sana sudah produk gagal di Mesir. Kak seneng karo Indonesia nggak apa-apa. Silakan tapi jangan kemudian nyuntuh Hizbut Tahrir yang sudah gagal di Filistin. Makanya Bung Karno itu hebat. Ketika tahun 48 Hitler jatuh, Indonesia pilih sapa ayo, pilih Rusia apa pilih Amerika. Bung Karno mengatakan non blok. Dan ini non blok piye? Apakah kita akan menduplikasi gaya Eropa? Oh tidak, salah asuhan. Ono novel ngoten niku. Apakah kita akan nyuntuh model Londo? Ndak, tenggelamnya kapal Vanderbilt. Apakah kita akan mencontoh model Arab? Tidak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah dibangun murni cara Indonesia? Orang Siti Nurba. Siti Nurba ya hebatnya orang Indonesia. Nah itu bangsa orang kok nyobeda didik. Orang cocok kalau rambut Indonesia milih rambutnya mohak yang celipir. Padahal rambut itu sudah ditinggalkan oleh orang Amerika. Semenjak orang Amerika kalau kemana pun naik motor di pokok nganggu he. Helm nih kan helm mesti tutup bu, boleh. Kita ini kadang tak mikir, kalau pite gede gede pite Bangkok, jambu gede gede jambu Bangkok, nongko gede gede nongko Londo. Sing asli kene kare kulo Jawa. Ya, mari kita ini bangsa. Mangane bangsa-bangsa yang lain dengan kekuatan-kekuatan masa lalunya dibangkitkan. Bagaimana Amerika bisa bangkit menjadi bangsa besar? Kecintaan pada Amerika luar biasa. Masih ono korupsi, masih ono kepanjangan luar biasa. Dijelok ke film Cowboy dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Ceritakan kalah dengan Vietnam, ke film nopo? Ke film Rainbow 1 sampai 6. Kalah dengan Cina, gawe ke film American Shaolin, American Kung Fu. Takut kalah dengan Jepang kayak film American Samurai, American Ninja, bahkan ninja terakhir saking Amerika namanya pun Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangsa tak boleh malu. Cina ini cerita film mulai usul bokong, ular putih, ular hijau sampai ular merah ditokno sampai Mulan diceritakan. Kita gak ada lagi yang menceritakan bangsa ini. Jepang kenapa bisa bangkit? Seluruh cerita samurai dan bushido dinaikkan. Begitu anak-anak muda bingung karena dulu ada pembantaian Tokugawa dan restorasi Meiji, kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, Malaysia nggak mau kalah bahwa dia akan menyongsong masa depannya. Nggak boleh bangsanya ribut sesama anak bangsa. Maka kayak film Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin nggak boleh lupa masa depan Malaysia tidak akan pernah pisah dengan anak-anak India. Bikinkan tokoh kecil India namanya Charjit. Dia harus rukun dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia harus rukun dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Semua bangsa sedang menyongsong masa depannya. Lho kok kita malah senengane alok-alok bangsane. Titik-titik keliru, duwe presiden dilokno Fir'aun. Jangan gitu loh, kalau bukan kita yang membanggakan bangsa ini, sapa? Dindet kalau dindet pajak apa wong pajak sak ideal ya nek iso utuh jenengane ana codot meng ngono tok belum iso utuh akeh sing iso sing iso dibanti tolong wong ribut ngono polisi punya masalah dengan dua orang tokohnya sing apik sik luwe kadang seperti kita dalam rumah tangga dibojo cerewet melambene tok pokoknya orang masalah, ini orang masalah. Masalah karena kita itu suka begitu. Kita selalu melihat semuanya bermasalah. Pada yang lain nggak masalah. Ya nggak masalah. Buktinya apa? Begini orang-orang yang tidak bermasalah masih bisa duduk bersama,
membicarakan bangsanya, membicarakan agamanya dengan riang gembira, riang gembira. Ini saya sama ngakel, ya ribu sebet. Saya nggak terima paling cici loro dok, pak kerum ini cici. Tahu nih, saya kerukun ini saya sama ngakel. Kenapa kita ragu dengan bangsa ini? Oh, saya ngapain, saya luwe oke, timbangannya saya ngek. Engel, sing kritik isi luwe akeh, isi luwe sithik, timbangane sing mendukung bangsa ini harus bangkit dengan kebersamaan, jangan saling melukai. Karena hanya dengan kebersamaan, insyaallah bangsa ini bangkit, agama akan bangkit, dan kita akan menjadi orang beradab di Indonesia. Nggih. Terus nawe ngeten-ngeten iki wong tak jelas lagi di mawon. Panjenengan sing ngrawit, ya ojo gelo. Kok musikku kalah ya karo BTS cocok. Wis iki menjenengan iki pejuang-pejuang nilai-nilai agama yang sudah tidak terlihat. Sesuk panjenengan mati nang kono nggawa gamelan. Niki gen kula jeneng Nabi. Niki slendro pelok dandang. Gum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kowe niku sesuk panjenengan lho. Nggawa Semar Gareng Petruk, ha. Kau samir ala khairin fatruk anil bago cepet ngakonnya api tinggalan sih ngelek gawa dewe-dewe polisi pergi kepada Allah gawa apa kesetiaan penjagaan bangsa dan negara kiai gawa ngaji sampai roro gawa ku kuping soalnya dalam rumah nonga jil gawa dewe-dewe ini ngerti lagi ya orang Jawa gawa keris orang Sayyidina Ali gawa pedang Zulfikar. Ono sing go ATM kok yo. Soale sering nyumbang Mas, masjid. Kok bisa kok go metu ATM awal iki go apa? Nih kita ki nyumbang masjid, tak ki ngono. Ono sing teko rono go aku wae ngono ki yo. Niki gara-gara tiyang ngaji ngelak kok dodol aku wae. Di seneng lho ngono. Dodol plembungan. Lho ngopo kok plembungan? Nggih kula soalé wayahe wong ngaji kula dodol plembungan. Akhire anak-anake wong ngaji ayem gara-gara tuku plembung. Plembungan lho. Kamu Nabi ini jelas kok mayuridillahu bi khairan yufatihu fitin coba yang dikersak kita diapme kali Gusti Allah diparingi ngerti tegurusan aku mulai khairan ini kunaki roh manane khairan kamilan keapian kang sampur no api sempurna ura dek menungso di budaya Gusti Allah mulai ada menungso api mesti ura sempur no lo gue ngaji gitu ini kan api lagi api betul yang paling api sih dan kiai ini, banyak kalau mereka ngape. Tapi kalau betul itu ngaku paling ngape. Sebab kalau kita ape, mereka diundang kali panitia. Panitia yang betul diundang kali panitia, kita betul kita ape itu mereka. Dari kalau itu ape, kalau nampak panitia. Ya betul sakit kalau rata kau pengajian di panitia ya lek. Ribut ni tu. Okay, kalau rata kau kalau kali panitia, isah ribut ni tu. Nama malam ni penjernihan sih melu-melu sih. Karena ape ya kulo ya. Kenapa kulo belum teko? Napa iso dari kula mboten teko niku mboten pengajian napa niku cek sori. Sampeyan nunggu ning kono niku ya jarine sing anu ya kula kiai sing anu sapa tukang son. Napa iso? Lah nek sore tak pateni lah pun bubar iki kau. Aji niku bare mulakno dongane bareng-bareng napa mau niku ape kabeh. Nggih, kadang niku sing gara ya ape meneh ya copet mering gara ya. Akhire perlu kewaspadaan. Gini ya Allah, ini khas Indonesia. Makanya kita bisa nyantai, rukun. Dan perkembangan Islam semakin bagus. Yang aneh-aneh yang paling baik itu sesuai kepegelen. Karena rakuat ngempet ngebom, ini kan rakuat. Tidak punya kesabaran untuk membawa agama Allah. Allah ini ngamuk, gak bawang, ya iso gampang, gagal. Tapi sing Allah nuturi mulang, ini ya gampang. Mulane wong mangan seret-seretan dhewe dikon ngakoni iku perjuangane wong akeh kok. Allahumma barik lana. Iki wong akeh sak sing nandur sapa sing mangan sapa sing nggih bumbuhe sapa. Wong Solo apa duwe uyah ora duwe sing uyah wong Rembang mriko. Padahal wong Solo gak tau takok apa wong Rembang pas gawe uyah ning tambak, tambake ora duwe uyah. Lha nek mulane jenenge kan persisi uyah siji u uyo. Perduasi ini lagi kepas baru ya kamu ya Allah ini lah ya Allah kebersamaan ini harus kita jaga karena apa kita akan menyongsong masa depan dunia yang lebih maju
liane wis bakas rembulan nggih mau sakene sing bakas cebet karo kanok cingkrang. Nggih. Nggih, nek koyo kita sudah berbicara tentang ro'iyah masa depan dunia di mana hidup bisa berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Lah saiki wis payah ae. Panjenengan yang dunia ini beda-beda tapi tadi sih iki kula ngaji ngene iki mikir ternyata wong Jepang sing kalekno. Lho, sampeyan mereka kafir, ya ra iso. Lho kiai mulang ngaji tapi sing gaweke sarung ya sritek. Lho sing kiai mulang wudu tapi wudu niku nganggo banyu, banyu diurus pipa sanyo karo kran. Sing urus pipa banyu kran Mas Pion. Lho sampeyan. Lho nggih kiai mulang haji, ayo haji sing apik mabrur. Tapi sing ngurus pesawate wong Yahudi. Yahudi kok pateni kabeh, lu mau haji nglangi. Ya. Wong dunyo wis wayahe metu. Awak dhewe lumoro-loro rene enak saling di dhuwit. Sing nggeki dhuwit pertama kali itu Rothschild perusahaan besarnya jenenge bank devisa New York wong Yahudi. Ini sampean saiki anti bank haram. Ya aja nganggo dhuwit, kok dhuwit gaenan bank itu gaenan KUD. Sampai hati-hati nih mau cek Quran, mau Quran itu dicetak oleh perusahaan saat ini di tubuh negara, utang bank disik lu mau haji ya ngangguk bank sampai ngerokok, ya sehingga ngerokok ya budan bareng ya jarum Rasulullah itu rokok haram selali petang itu 50 triliun cukai rokok masuk APBN ini rokoknya haram, APBNnya haram. Ini APBN-nya haram membangun dalan-dalan haram. Lu orang yang ngarang rokok dosa lewat dalan pemerintah. Haram. Jadi ini soalnya kiai itu tanggung jawabnya apa. Lu ini soalnya apa, itu bareng pak bareng. Nah, lu kiai-kiai kayak pulau ini orang iso semena-mena ngarang rokok santri pakai sing nantur pak bagus, pulau Dewi buat ngerokok. Nelong tak kalau dia itu betul ngerokok, bujuku cerewet. Demi cintaku padanya aku lela kak rokok. Mor, mana wong itu mau nanti bujuku mau ngerokok. Ini budi. Enak. Ini udah tetap kurang marah. Makanya kiai-kiai sing di umat ini yo enteng. Oh yo pulau ini mau menyanyi pulau ini mau ngomongannya kata menungso neten. Kong pulau ini suriain kalau jadi di umat. Ono kiai Muhammadiyah ya di umat. Kadang saat dikata kiai freelance. Umatnya orang enak, umatnya memang lurus. Yang gak jempol harus subscribe. Kamu ini gak seneng. Ya kira-kira ya Allah. Ini kita dinikmati. Wong Afghanistan itu begini kita berdiri-berdilan. Dulu katanya kita anti Amerika, saiki wong Afghanistan presiden iki nyembah-nyembah Amerika suruh datang investasi sementara mereka enggak bisa menyelesaikan ribut perkara jenggot karo perkara kadok cing. Jadi kan berdiri-berdiri lan karo sampe dino iki rampok. Wong Filistin itu ya wis merdeka tapi ribut pasukan kemerdekaan tidak rukun. Kita setelah merdeka rukun dalam TNI Polri lho ini mungkin rukun ya, angel ribut ae. Lemah kamu kita ini kadang ya semua punya masa lalu masing-masing. Kita bersatu duwe Pancasila, duwe merah putih. Amerika duwe gendera, Palestina duwe gendera. Punya sejarahnya masing-masing. Merah putih zaman Londo dipedhil sampean. Mulane wong Jawa niku nek gawe merah putih sing gak dipedhil Londo, kene dhuwur omah. Londo curiga cakake dinaik gedang. Londo isih curiga cakake dinaik tebu. Isi curiga cakai di naik pari, isi curiga cakai di naik kelompok, isi curiga kok tumpeng karo ingkung oh jari lontong armangan ya ribet. Tapi begitu ingkung tumpeng habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di daerah kami anak-anak Indonesia. Saya ingin merah putih kok menghormati redoemo alasan musrik alasan rokok. Ih, jangan-jangan biaya zaman perang Pak Buyut yang mata-mata di lo bentuk kok itu. Enggak yang ini, nah coba. Sementara kita menikmati keamanan bangsa dan negara kayak gitu nih. Jadi kayak aneh, itu dari mana? Perjuangan meletakkan simbol ro'iyah. Bagaimana negara ini dibangun oleh para wali. Makanya status Demak tekan Mataram, tekan Jogja Solo. Muridnya Sunan Ampel, orang namanya Datuk Ribandang, geser teng
nombok mulang teng mriku lagi telung wektu dikenal Islam wektu telu pindah datang dari Gunung Pawakaraeng menjadi sebab kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Muridipun Sunan Bonang, kami pun Khatib Dayat pindah datang Banjarmasin Belanda seperdirinya kerajaan-kerajaan di sana. Muridipun Sunan Ampel dengan nami Aryo Abdillah atau Aryo Damar geser datang Palembang menyebabkan berdirinya kerajaan-kerajaan itu. Dan semua raja ketika Indonesia menggunakan konsep rakyat dalam NKRI semua menjadi pendukung NKRI. Lengono ini rojo kok dukung NKRI tanahnya sendiri kayak nukit mulai bagelin tekan Ponoro Ponoro kok kayaknya Jenderal Sudirman ketika berbicara NKRI paru-paru separuh budal perang saya ini sampe budikin BPJS rumudunnya ribut hanya rapatnya kelas orang rojo tanahnya di kayak ngapain ini loh ini bentanahnya di kayak gini ini gini paling sugih itu aja. Berhubung dia dipanggil kita dengan KRI, saya ingin ada satu cuil-cuil, maaf. Lama Dewi kebusur sampai terlibut dengan Mahkamah Agung. Orang kelas sama Dewi ini, kemulauan sama Dewi ini undangannya kowe. Ini orang-orang sesinuun. Ngapun penjenengan kang jumeneng, sinuun kang disuning, harus sedalam kan. Ngapun di depan kita semua lah, sih kok biasa sih ya. Ana lodo melu lodo wae sedangane meng kowe munyuk wae urung dadi dak lan njung ndang kanca ning kowe undangan sampean berharga sesikil nek kowe munyuk ra dadi carane londo mengatakan wong Jawa niku turunan pitekan tro tropus inilah kejayaan bangsa akan kita sambut dengan apa dengan kebanggaan dan rasa cinta pada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.